Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk terbincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Dan di akhir video ini nanti jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like, 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 like dan like. Dan hari ini seperti biasa kita akan bincangkan satu soalan. Soalannya seperti yang tertera di skrin. Soalannya adalah rajah di bawah menunjukkan jisim bagi beberapa objek. Okey. Jisim bagi beberapa objek. Kita tak tahu berapa apa objek yang ada. Okey. Yang ini adalah berat dia 4.6 kg. Yang ini ada 1 kg. Yang ini ada 300 gram. Yang ini ada X. Okey, anggarkan jisim objek X. Anggarkan X ni berapa? Jadi kalau kita tengok dekat sini, okey. Yang ini lebih berat, eh? Yang ini adalah lebih berat daripada 4.6 kg. Okey. Jadi maksud dia 4.6, eh. Dalam soalan ni kita nampak secara jelas dia adalah 4.6, eh. Bukan 46, 4.6. Jadi 4.6 ni lebih ringan, eh. Sebab dia ternaik begini, yang ini dia turun, maksud dia yang ini lagi berat. Okey. Jadi maksud dia kalau kita nak mencari anggaran jawapan, mestilah yang ini lebih berat daripada yang ini. Jadi apa maksud dia? Sekarang ni 4.6 kg. Okey, yang ini adalah 1 kg 300 gram. Jadi sekarang ni yang kita nak perhatikan, okey, yang kita nak perhatikan adalah kita nak tukarkan pada unit yang sama. Jadi secara mudahnya kita tukarkan semua dalam bentuk kilogram. Okey. Yang satu ni memang dah tentu 1 kilogram. Yang kita nak tukar adalah 300 gram. 300 gram ni berapa kilogram? Okey. Jadi yang kita dah tahu adalah 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Okey, daripada kilogram kepada gram kita darabkan 1000. Okey, darabkan 1000. Daripada gram kepada kilogram kita bahagikan dengan 1000. Okey, jadi dalam soalan ini kita dah ada yang dibagi adalah dalam gram. Dalam gram kita nak tukarkan kepada kilogram, maksud dia 300 kita bahagikan dengan 1000. Macam mana bahagi 1000? Kalau bahagi maksud dia kita gerakkan titik perpuluhan ke sebelah kiri. Nak gerak berapa? Nak gerak 3. Sebab 1000 ada 3 sifar. Ok, jadi 300 kita gerakkan 3. Semua nombor bulat titik pelan di sini, kita gerakkan 3 kali. 1, 2, 3. Ok, titik pelan berada di sini, kita akan dapat jawapan sifar perpuluhan 3. Apa dia? Gram. 3 sifar perpuluhan 3 kilogram. Ok. Okey, sifar pun 3 kilogram. Jadi yang dah ada lah 1 kilogram. Okey, 1 kilogram. Jadi 1 tambah sifar perpuluhan 3. Okey. Ini semua dalam kilogram, kilogram. Maksud dia ni 1.0. Yang ini kita dapat 1.3. Jadi yang dah ada sekarang ni 1 kilogram 300 gram adalah 1.3. kilogram. 1.3 kilogram. Jadi yang berat yang ini 4.6 kilogram. Jadi kalau yang ini 4.6, yang ini dah ada 1.3. Okey, maksud dia berat yang X ni kena lebih berat lagi lah. Okey, berapa yang kita boleh tambah lagi untuk nak dapatkan X ni? Kita tolakkan 4.6. Okey, kita tolakkan dengan 1.3. Kita akan dapat 3.3 kilogram. Kalau kita letakkan satu objek, okey, 3.3, okey, 3.3 kilogram kita letak di sini, 3.3, dan kita tambahkan dengan tadi 1.3, kita akan dapat berat dia 4.6 kilogram. Kalau ini pun 4.6 kilogram, okey, bentuk dia akan jadi sama. Okey, sebab apa?
sebab dia sama-sama berat. Okey. Kalau kita letak ini sebagai 4.6, yang ini jawapan dia tadi pun 4.6. Okey, kita tambah lagi 3.3 kan. Nak sampai kepada 4.6, kita tambah lagi 3.3. Kalau kita andaikan X ni sebagai 3.3, dia akan sama. Tapi kedudukannya adalah lagi lebih berat. Maksud dia berat X ni mesti lebih daripada 3.3. Okey, mesti lebih. Mana yang lebih daripada 3.3? 3.3 kita tak boleh pakai. Okey, sebab nanti berat dia akan sama. Yang ni kurang. Yang ni kurang. Jadi yang lebih daripada 3.3 adalah 4 kilogram. Okey. Itu cara penyelesaian dia, eh. Kita tak boleh ambil yang sama berat sebab nanti dia kedudukan dia sama, tak macam dalam gambar raja. Okey. Itu kaedah penyelesaian dia. Dan jawapan untuk pilihan jawapan ini adalah A, 4 kilogram. Okey. Harap semua boleh faham. Kalau masih lagi belum faham, boleh ulang-ulang balik video ini. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like, like, like dan like. Dan jika ada apa-apa lagi pertanyaan, persoalan, sokongan dan sebagainya, boleh hubungi nombor yang tertera. Dan boleh cari saya di Facebook, type Syafiq Nordin, yang ada gambar YouTube. Dan ini kaedah ataupun cara untuk kita cari video-video yang kita telah bincangkan di YouTube. Sekarang ni kita dah masuk pada video hari ini yang ke-284. Dan cara-cara untuk mendapatkan video ni boleh tengok di blog tuitionm3.blogspot.com. Okay, terima kasih di atas sokongan anda. Dan terima kasih buat kali ini. Sekian, terima kasih.